Kapsul berita edisi 13 Julai 2018. Tajuk-tajuk berita hari ini. Langkah Kerajaan Pakatan Harapan mengiktiraf sijil peperiksaan bersama UEC kelak bakal memberi kesan buruk dan mengucar kacir sistem pendidikan negara sehingga hilang hala tuju dan masa depan. Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung GPMS menerusi Presidennya Zamri Muhammad Isa menolak UEC bukan hanya atas dasar peperiksaan itu diurus takbir oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Dong Zong tetapi juga atas beberapa faktor lain yang perlu dipandang serius oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Sekiranya UEC diterima dan diiktiraf, jika ada mana-mana NGO yang memperkenalkan sijil peperiksaannya sendiri selepas ini, maka kerajaan mungkin terpaksa menerima dan mengiktiraf sijil berkenaan untuk kemasukan ke universiti awam dan sektor awam. Bantahan terhadap UEC untuk diterima sebagai sijil kemasukan ke universiti awam dan sektor awam kerana kurikulum peperiksaan itu diambil sepenuhnya dari China dan diajar dalam bahasa Mandarin. Empat bersaudara maut selepas kereta yang dinaiki terbabas sebelum melanggar sebatang pokok di persiaran Setia Alam Selangor awal pagi tadi. Mereka yang maut ialah M. Shaswin, 20 tahun, adiknya Kavinashen, 19 tahun dan dua sepupu mereka, K.P. Gopalakrishnan, 20 tahun dan N.Z. Hezron, 18 tahun. Seorang lagi, M. Roshan, 19 tahun yang juga sepupu mangsa parah di bahagian badan. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Baharudin Mat Taib ketika dihubungi mengesahkan kejadian tersebut yang dipercayai melibatkan pemanduan di bawah pengaruh alkohol. Pemilik syarikat Haji Harun Syih Umrah dan Tua Senyam Berhad yang juga pasangan suami isteri warga emas masing-masing berusia 63 tahun dan 68 tahun dihadapkan ke Mahkamah Majistret Petaling Jaya hari ini atas pertuduhan menyalahguna wang berjumlah RM104,600 milik seorang pesara Jabatan Kastam Diraja Malaysia berhubung bayaran pakej haji tahun lepas. Tertuduh Razinah Ayub dan suami Harun Muhammad Syih masing-masing mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Syahira Abdul Salim. Mereka didakwa bersama-sama curang menyalahgunakan harta milik Zahari Abdullah, 61 tahun bagi tujuan bayaran pakej haji 2017 di Bank Islam Bandar Seri Damansara antara 2 Disember 2016 dan 9 Jun 2017. Mereka didakwa mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan sebat serta denda. Kita beralih ke berita ringkas. Malang tidak berbau, seorang kanak-kanak perempuan berusia 7 tahun putus lengan kiri selepas bajunya tersangkut pada rim motosikal ketika membonceng kakak sepupunya di kampung Binjai Bongkok, Marang. Kejadian berlaku pukul 9.30 malam tadi ketika mangsa Nur Zulaika Kumaira Zulkifli dari kampung Tebakang memakai baju ibunya sebelum motosikal itu terbelit pada rim motosikal yang ditunggangi Nur Aina Hanani Razali, 18 tahun. Mereka ketika itu dalam perjalanan menuju ke rumah penghulu kampung untuk mendapatkan cop pengesahan permohonan pembiayaan Yayasan Terengganu untuk Nur Aina menyambung pelajaran ke institusi pengajian tinggi swasta. Menurut Nur Aina, dia hanya menyedari kejadian itu apabila motosikal tiba-tiba menjadi perlahan sebelum mendapati mangsa sudah terjatuh dan tangan adik sepupunya itu sudah terlekat pada rim. Hidup dalam ketakutan apabila menerima ugutan along walaupun tidak pernah berhutang dengan ceti haram. Itulah nasib yang menimpa seorang pemilik bengkel cat kereta, Cik Mok Kowang dari Taman Kota Masai Pasir Gudang yang diugut rumahnya disimbah dengan cat merah dan bengkel yang diusahakannya akan dibakar jika tidak melangsaikan hutang berjumlah RM1,800. Ketika membuat aduan kepada Ketua Biro Penyelarasan Hal Ehwal Kerajaan MCA, Michael Tai hari ini, Mok Kowang memberitahu bekas pekerjanya yang berhutang dengan Along dan jumlah hutang itu meningkat sehingga RM8,000
tetapi dia pula yang menerima ugutan dan hidup dalam ketakutan. Kita akhiri kapsul berita hari ini dengan visual trailer terbakar di LPT1 yang menyebabkan laluan terhalang dalam kejadian dekat Lancang Temerloh. Ada gambar atau visual menarik? Hashtag kapsul berita di Twitter dan Instagram. Terus layari utusan online untuk perkembangan berita-berita terkini.